Bike-bike, hari ini Mang Dayat akan survei melalui perjalanan sungai untuk jelajah musih kita, yaitu ke rumah kembar Tuan Kentang. Tuan Kentang, rumah kembar Tuan Kentang. Nah, jadi ini lagi survei, cak mana perjalanan dari tempat kami itu ke sana. Nah, jadi kedepannya insya Allah nambah lagi destinasi kita, yaitu ke rumah kembar Tuan Kentang. Jadi makin banyak ya destinasi-destinasi sungai kita kali ini ya. Nah, ini kita lagi ditemani ada Imam, ada Kando, Mas Panji, Asman seperti biasa. Imam, nah itu ngajak Ciko itu, anak buahnya, buah Asman. Oke, kita jenguk ya, cak mano kondisi dan keadaan Tuan Kentang ya, kalau lewat sungai ini. Yang pastinya bakal seru. Nantikan. Menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah, Palembang. Bice, kita sekarang sudah sampai di Tuan Kentang. Nah, ini dermaganya nih. Yuk, kita jenguk ya. Cak Mano. Cak Mano keadaan di Tuan Kentang. Nah, ini ada yang punya, masih ada. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Wow. Tuan Kentang. Wah, tulisannya dari eye-catchingnya dari depan ya. Kejingokan ya. Balang pariwisata gitu. Ibu, assalamualaikum. Iya, ini kak, ini terus. Nah, ini kak Kemas sejarawan beliau nih. Oh, iya. Ya, ini Imam, ini partner jelajah musim ini tadi. Nah, macam Bice, ini sesepuhnya di sini. Balang, nah, jadi kau nanya-nanya sama ibu ya. Nah, ibu siapa? Nah, jadi macam Bice, kalau nak ke sini cari Ibu Emi. Bukan ses. Emi. Oke. Jadi cak manoi dalam kita jingo ya. Yuk. Oke. Beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah, jadi di sini juga masih bisa pemandangannya itu langsung ke sungai. Jadi, itu rento itu pabrik karet. Pabrik karet ya. Jadi memang dulu tuh apa ini nih, pengusaha atau apa dulu yang punya nih? Oh ya, Haji Mahmud itu dulu sadagar ini, sadagar kulit ular, sama ini apa? Haji Yusufnya anaknya lagi itu. Anu pabrik beras. Pabrik beras. Iya. Jadi pendirian ini tuh pabrik beras itu. Jadi salah satu asal muasalnya bisa yang di Tuan Kentang satu dari sini juga. Ibaratnya tuh raminya tuh berentesnya. Iya. Iya. Ini masih asli ya, simbah-simbahnya. Masya Allah. Dan ini kawasan nomor duren. Oh, dulu kan ada ponakan tidak ngerti. Makan duren di rumah. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ya? Udah. Jadi pantangannya itu makan duren. Kalau lagi itu makan bawa oleh bapak. Tapi, kalau dia memang dari emasnya, dia kan dari emasnya. Nah, kalau yang ini tak kena juga, nah, kan lain.
Nah, kan? Rumahnya kan 100 tahun lebih. Iya. Oh. Nah, ini enggak kena durian. Soalnya makan dari belakang, Mbak, durennya. Rumah kembar yang ada di Kelurahan Tuan Kentang. Bukan rumah Tuan Kentang. Ini rumahnya Pak Imron. Rumah Pak Imron. Ini Pak Imronnya. Iya, ini Ibu Eminya. Jadi macam biji ini rumah sudah berumur ratusan tahun. Ini tahun berapa? Kita berapa tahun? 1912 selesai. Sebenarnya itu iya. Cuman kami kemarin salah Pak itu. Salah. Aslinya 1912. 8 tahun membangun rumah ini. 8 tahun nih. Kapan ini bapak ini kan 3 beradik, orang tua aku ya. Iya. 2 pino kan masih gadis sih, kapan ngejak tukang makan aduh Belanda datang lari gitu. Oh. Mainan itu lagi. Nah, 8 tahun. Lagi keadaan perang. Nah, iya toh, zaman jajahan ya. Nah. Makan bangkit sambil makan mice. Jadi dibangun di masa perang. Iya, zaman jajah. 1912 selesai. Ada cerita rumah ini tempat apa dah dulu waktu perang? Hah? Dapur umum lah. Oh, kan? Ini tempat masaknya dulu. Dulu yang tentara itu Palembang. Di mana dulu masaknya tuh, Dek? Hah? Di depan di belakang? Di sini kan ada kayak gudang. Tempat tengah ini. Yang tengah? Heeh. Tempat masak, ya, dapur. Nah, ini tentara kita berkumpul kan di dalam gudang gitu, pabrik beras itu tahun 33. Mulai produksi tahun 33 baik beras kita. Sampai perang 5 hari 5 malam tahun 47 itu juga di sini juga. Iya. Itu markas Jepang. Nah, depan rumah ini persis dulu markas Jepang. Remko. Jadi Jepang. Jadi di sini markas kita. Jadi saling ngintek-ngintek ini. Bade, Pak. Bade, Pak. Jadi Jepang kita tentara Jepang. Jepang kapan datang sini itu ikannya enggak tahu ilmu zaman dulu. Apa dibanting ya ai kok diuntal ke bawah yang dulu ya ya Jimamut nih. Ha. Pokoknya itu yang doji yang tu ini romongan sakti kalau beli mau gantuan kentang. Kan kentang namanya Hamzah Kunci. Hamzah Kunci. Hamzah Kunci. Oh, Hamzah Kunci kan 340. Nah, itu kan dia sebenarnya Hamzah Kunci nama dia ni. Oh, itu. Nah, itu ngaku aku jalan Amda Kunci itu dibongkar. Nah, dulu sini namanya? Iya, di sini. Nah, Mas Cebice, inilah rumah kembar Tuan Kentang. Jadi kalau lewat akses melalui darat itu melalui jalan Tuan Kentang itulah. Iya, ya, ada geria. Patokannya apa untuk masuk geria kain? Itu? Geria kain Tuan Kentang. Geria kain Tuan Kentang. Kalau di map itu langsung ke sini ya? Iya, lorong HMM. Lorong HMM kalau lewat darat. Nah. Kalau lewat sungai, pasti melok Mang Dayat, bae. Melok Mang Dayat, kita langsung ke sini, nyampe di depan. Kalau lewat Jelajah Musi. Jadi di sini juga bisa nginep ya, Ibu ya? Oh, nah kalau nginep itu makan cak mano? Ya, makan biayanya 400. 400. Itu sudah sama makan berarti. Iya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Oh, 3 kali makan. Ya, mereka kan jadi sini. Ada yang dari jauh-jauh nih nonton ini pengen ke sini. Iya. Nah, ini hubungi siapa nih? Ibu Emi nih. Ibu Emi. Iya. Nah, nomornya Bu. Anu, HP ya? Iya, HP. 0813-675-29086. Oke. Okay. 08 13 675 29 086. Nah, jadi Mang Cebice kalau ada yang pengen di sini bisa nginep, bisa request makan, nak aresa, nak apa nak rapat pun bisa di sini. Iya, bisa. Nah, intinya hubungi baik Ibu Emi. Beragam personal wajah.
sobat semua. Jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai Musi. Beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu di sini, menari dan bernyanyi. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.